saya sekarang di Masjid Abdurrahman, itulah daerah rumah saya, daerah kampung saya tinggal. Itulah Masjid Abdurrahman yang mana dulunya telah di dunia dibakar oleh Belanda 1887 di Banda Aceh ini. Sekarang setelah tsunami, kejadian tsunami, dan sekarang Masjid Raya Abdurrahman adalah masjid termewah di Asia dan tercantik di Asia. Bayangkan, ada 10 payung yang didirikan oleh pemerintah Aceh untuk membangun semua ini. Dulunya di sisi rumput sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya dan rumput semuanya, sekarang setelah dibangun ini semua, banyak sekali orang-orang untuk salat di sini, dan semua banyak turis dari mancanegara pergi kemari, dari Malaysia, Singapura, United States, United Kingdom, dan dari Amerika, dari Eropa, dan dari semuanya. Jadi bagi semua orang-orang Indonesia yang di Jakarta, kalau mau jalan-jalan atau traveling, silahkan datang ke Aceh. Jangan sungkan-sungkan, karena Aceh adalah nomor satu halal tourism, destinasi halal dunia nomor satu di dunia, dan nomor satu dia adalah Aceh. Jangan lupa datang ke Aceh, karena Aceh adalah destinasi biasa, dan saya akan bisa mengguiding semua orang-orang Indonesia, baik itu dari mancanegara, dari Eropa, dari Jerman, Prancis, misalnya, dan bisa menyediakannya. Himpunan Pesantren Indonesia siap mendukung dan halal tourism Indonesia untuk 2018, 2019, dan selamanya. Terima kasih telah melihat YouTube saya, terima kasih telah melihat video saya, dan jangan lupa dalam Masjid Raya Abdurrahman, masjid ini adalah masjid sangat bersejarah. Orang Aceh bahu-membahu, bangun-membangun demi membangun masjid ini. Perperangan, dibakarnya dua kali Masjid Raya Abdurrahman. Pertama dibakar, habis itu dibangun lagi, dan untuk mengambil hati rakyat Aceh, maka dibangun oleh Belanda lagi. Jangan lupa saksikan lagi tayangan berikut ini. Terima kasih, jangan lupa datang ke Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.